kalau mengaji hanya untuk pikiran, hanya akal saja, kita ngaji sendiri, namun tidak ada tindakan sosial, ini rasanya agama menjadi terlalu melangit gitu, tidak down to earth, tidak membumi. Maka begitu saya lihat ada anak pang, anak jalanan, mereka tinggal di jalanan begitu liar, mengamen, kadang tidur di kolong jembatan atau itu, kita merasa terenyuh. Dari situ kita pengen punya gerakan underground bawah tanah yang bisa menginspirasi orang. Tujuannya adalah dua. Pertama, mengenalkan jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga. Jadi kita bikin pengajian di kolong jembatan ini bukan untuk memperbanyak orang untuk datang kemari, bukan. Tetapi menginspirasi, ada public awareness agar orang bisa membuat gerakan serupa untuk peduli kepada anak pang dan anak jalanan. Emang sih kebanyakan gitu yang nilai kita gimana ya kan, pandang sebelah mata karena kelihatan penampilan kita ya kan. Padahal kita orangnya sama, kita juga manusia kan, punya hati. Anak pang di sini akhirnya membantu saya merangkul anak jalanan untuk ikut mengaji. Jadi saya dibantu anak pang justru. Mereka ingin belajar dengan saya, anak pang. Tapi juga mereka mengajak kawan jalanan yang lain, anak pengamen, untuk berhimpun bersama belajar. Bagaimana sih awalnya benar-benar mau ngajarin anak pang? Begini, sebetulnya tidak ada terapi khusus untuk datang bersahabat dengan anak pang, anak jalanan. Sepanjang kita datang dengan uluran kasih, uluran sayang sebagai sahabat, itu sudah diterima begitu mudah oleh mereka. Karena siapapun manusianya, dia butuh sahabat. Ketika datang sebagai sahabat, pasti langsung diterima. Kita jangan melihat casing dia yang bertato di sekujur tubuhnya, bukan itu. Karena kadang hatinya justru Hello Kitty. Habis itu ternyata bukan hanya ngaji kita. Kita juga mengenalkan skill pemberdayaan mereka tentang ekonomi. Begini sebenarnya, awalnya selama ini masjid tidak menjadi tempat konseling bagi anak pang dan anak jalanan yang bertato. Masjid dirasakan masih dianggap berjarak dengan anak-anak. Karena apa? Anak-anak mau ke masjid sudah dicurigai gitu. Sudah di takut dicuri sendal atau apa. Atau sudah dihina atau dicemooh gara-gara dia bertato gitu. Nah, saya bikin base camp street base, ini kan street base ya, saya bikin base camp di tempat di mana mereka berhimpun, mereka bekerja atau mencari nafkah dengan mengamen. Itu untuk memudahkan mereka karena saya mengajarkan di tempat di mana mereka ada gitu. Alhamdulillah mereka ini jujur ya. Dari anak pang, anak jalanan kan mereka yang terpapar oleh narkoba. Ketika kita masuk, ajarkan mereka mengaji, ajarkan mereka zikir, ini sudah mulai nih memutus mata rantai ini. Harus diingat bahwa anak pang itu bukan kriminal, anak jalanan itu bukan kriminal. Kadang cara pandang masyarakat itu yang terlalu kriminal, terlalu jahat, terlalu punya stigma negatif pada mereka. Padahal ketika mereka pengen berbenah, mereka pengen berhijrah, mereka pengen memperbaiki diri, atau pengen pulang ke jalan Allah dan pulang kembali pada keluarga, ini harus ada yang merangkul.